Pada tutorial sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa simpangan dalam gerak harmonik sederhana bisa dituliskan sebagai Y sama dengan A sin omega t plus theta 0, di mana Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, omega adalah frekuensi sudut, t adalah waktu, theta 0 adalah sudut fase awal. Secara keseluruhan, omega t plus theta 0 merupakan sudut fase. Untuk memahami persamaan ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana, persamaan simpangannya dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan 3 sin 0,5 pi t minus 0,25 pi milimeter dengan t dalam detik. Pertanyaannya adalah, tentukan A, amplitudo, periode, frekuensi gerak, dan sudut fase awal. B, sudut fase dan simpangan pada t sama dengan 0,7 detik. Baiklah, berdasarkan informasi dari soal, Y sama dengan 3 sin 0,5 pi t minus 0,25 pi. Tahap selanjutnya, tulis persamaan simpangan, Y sama dengan A sin omega t plus theta 0. Kemudian bandingkan kedua persamaan tersebut. Dari sini, amplitudo A sama dengan 3 mm. Frekuensi sudut omega sama dengan 0,5 pi. Padahal, omega sama dengan 2 pi f. Sehingga frekuensi gerak f sama dengan 0,25 Hz. Periode t sama dengan 1 per f, sama dengan 1 per 0,25, sama dengan 4 detik. Sudut fase awal theta 0 sama dengan minus 0,25 pi radian. Dalam derajat menjadi minus 0,25 pi dikali 180 per pi sama dengan minus 45 derajat. Pada kasus B, sudut fase pada t sama dengan 0,7 detik adalah theta sama dengan 0,5 pi t minus 0,25 pi sama dengan 0,5 pi dikali 0,7 minus 0,25 pi sama dengan 0,1 pi radian atau sebesar 18 derajat. Simpangan pada t sama dengan 0,7 detik adalah Y sama dengan 3 sin 18 derajat sama dengan 0,927 mm. Berikut adalah animasi dari partikel yang melakukan gerak harmonik sederhana dengan simpangan Y sama dengan 3 sin 0,5 pi t minus 0,25 pi milimeter. Yap, semoga tutorial singkat ini bisa memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.